Kita baca sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biadillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrif fusu'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada fasal kedua pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada yang tersebut dahulu itu yang diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhturi radhiyallahu anhu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang tersebut dahulu itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Al-Bukhturi radhiyallahu anhu dengan katanya, ma syatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan minal mu'minina bisyatimatin illa ja'ala laha kaffaratan wa rahmatan. Tiada memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seseorang daripada orang yang mukmin dengan satu maki melainkan menjadikan baginya kafarah, yakni jadi menghapuskan dosa dan jadi rahmat akan dia. Nabi tak pernah memaki sahabat. Jadi pernah ada salah seorang sahabat Nabi ini, dia suka minum minuman keras, minum arak. Ada Sayyidina Nuaiman. Jadi Nuaiman, Sayyidina Nuaiman. Jadi dia suka macam tu. Jadi lepas dia minum minuman keras kan kena potan, kena sebat. Buat pula. Kena sebat, buat pula. Sampai akhirnya ada sahabat yang lain yang menghina dia. Melaknat dia lah, memaki dia lah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anhu. Jangan kamu laknat Nuaiman. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kerana sesungguhnya Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, orang beriman itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah dia tu iman sikit ke banyak ke. Sebab tu kita pernah dah, hari tu saya pernah hurai, ada orang terakhir yang diangkat daripada neraka masuk syurga. Jadi orang terakhir ini sebab apa? Sebab dua kalimah, iaitulah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimah syahadah. Yang tu saja. Lain dia buat dosa hak lain semua dia buat. Tetapi satu dosa saja yang dia tak buat, iaitu tidak menyekutukan Allah dengan apa pun. Yang tu saja. Dia inilah yang diangkat terakhir kali daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang masuk-masuk dalam syurga lepas tu tengok-tengok syurga penuh semua.
keluar balik, ya Allah, sesungguhnya manusia-manusia yang lain qad akhadhu al-manazil, depa dah ambil dah tempat-tempat rumah-rumah. Kemudian kata Nabi, engkau bayangkan engkau nak rumah yang macam mana sewaktu di dunia dulu, dan aku akan ganti dengan yang 10 kali ganda daripada rumah yang kau nak tadi. Kita nak rumah mana hak besar macam yang kita duk bayang tu, Allah ganti 10 kali ganda. Ini untuk orang yang terakhir masuk syurga. Dengar-dengar tu dia pun kata, ya Allah, engkau mempermainkan aku kah? Wa antal malik, padahal engkau ni raja. Mentang-mentang kau raja, engkau mempermainkan aku, ya Allah. Dia duk ingat Allah pemain dia, padahal yang tu betul. Ni orang paling last lah dia. Apalagi kalau dia beriman kepada Allah, dia melakukan ketaatan, sembahyang lima waktu. Nabi Muhammad tidak pernah menghina sahabat. Jadi kita ikut. Kita tak boleh tiru semua, kita tirulah sebahagian. Nak tiru semua payahlah. Kita bukan manusia sempurna. Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia sempurna, tak ada salah, tak ada silap. Mustahil Nabi buat dosa. Nah, jadi kita ni kadang-kadang buat salah, kadang-kadang buat silap, yang tu biasalah. Baik. Jadi Nabi akan menjadikan kafarah terhadap dosa orang tadi itu dan juga jadi rahmat untuk orang tadi itu. Itu kata Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Cuma banyak sekarang apa-apa sikit guna kalimah yang tu. Jadi banyak yang disalahgunakan kalimah rahmat ni. Oh, tak payah panjang-panjang lah, itu kita faham tu. Baik. Wa ma la'ana imra'atan qattu wala khadiman bila'natin wa qila lahu wa huwa fil qitali law la'antahum ya rasulallah faqala innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'anan. Dan tiada melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perempuan sekali-kali. Jadi perempuan Nabi tak pernah laknat. Maksudnya laknat itu memakilah. Kita apa bahasa kita kok maki kasar sangat apa tu? Menyumpahi. Nak mengata macam tu. Jadi Nabi tak pernah perempuan lain ke, baik itu perempuan lain ataupun isteri Nabi sendiri. Dan tiada ia melaknat akan khadamnya dengan satu laknat sekali-kali. Jadi pembantu Nabi kan antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas, Nabi selama aku berkhidmat untuk Nabi, Nabi tak pernah kata, ya Anas, lima taf'al kada wa lima lam taf'al kada. Wahai Anas, kenapa engkau buat yang ni? Aku tak suruh pun, kenapa engkau buat yang ni? Wahai Anas, kenapa engkau tak buat yang ni? Ataupun, pasal apa engkau tak buat yang ni? Aku suruh buat yang ni, engkau tak buat. Nabi tak pernah kata macam tu. Bayangkan hak tu pun Nabi tak pernah. Apalagi yang lain. Sayyidina Anas bin Malik, waktu mak Sayyidina Anas bawa mai jumpa baginda Nabi SAW, Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, banyakkan harta Anas dan anaknya dan berkatilah Anas. Nabi doa macam tu. Dan Sayyidina Anas umur panjang. Umur panjang sungguh. Sayyidina Anas hidup lagi. Kata Sayyidina Anas, aku pernah mengebumikan anak kandungku sendiri 125 orang. Ya, anak dia meninggal dah 125 orang. Sayyidina Anas ada lagi, hidup lagi. Kebun orang lain setahun berbuah misalkan dua kali atau sekali. Kebun Sayyidina Anas Allah bagi. Kebun hak lain sekali, kebun Sayyidina Anas setahun berbuah dua kali. Hak lain dua kali, kebun Sayyidina Anas empat kali. Allah gandakan. Kebun hak lain kemarau, kebun Sayyidina Anas saja hujan. Itu Allah bagi. Sebab apa? Berkat doa baginda Nabi SAW. Yang tu tuan-tuan. Jadi Nabi tak pernah melaknat pembantu dia sama sekali. Sahabat dia pun Nabi tak pernah melaknat. Baik. Dan dikata orang baginya, padahal ia dalam tengah perang dengan kafir. Ni tengah perang dengan orang kafir ni. Orang kafir ni. Ni kata sebut ni dalam peperangan Uhud. Kau tak silap dalam peperangan Uhud. Ada yang cerita macam tu. Jadi mereka kata dekat Nabi, ada sahabat kata, jika engkau laknat akan mereka itu, nescaya jadi binasa mereka itu.
Wahai Rasulullah, kalau engkau laknat mereka tu, confirm engkau doa minta kepada Allah biar mereka tu celaka, mereka tu celaka habis, Allah confirm ikut. Confirm punya. Ni waktu perang Uhud ni, apa, Nabi teruk luka. Nabi apa tu, darah keluar daripada luka di kepala Nabi, mengalir. Nabi ambil, Nabi lap, tak mau bagi jatuh ke bumi langsung. Sebab apa? Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau buat macam tu? Kata Nabi, aku takut kalau darah ini sampai kena pada bumi, aku tahu ada beberapa malaikat dah tunggu dah. Sampai darah ni ke bumi, orang musyrikin akan dihancurkan langsung. Nabi tak mahu. Kalau kita, takkan seorang malaikat kot, bagi banyak lagi. Ha, kalau kita lah. Ha. Itu bayangkan Nabi Muhammad. Sama juga waktu Taif. Waktu Taif itu, yang selepas Nabi wafat, isteri Nabi dan bapa saudara Nabi Abu Talib, Nabi pun tak tahu macam mana dah. Nabi pun pergi ke Taif. Sampai di Taif, orang-orang Taif suruh budak-budak kecil untuk lempar batu, sampailah berdarah. Kemudian malaikat-malaikat jaga bukit tu mai. Wahai Rasulullah, tunjukkan mana bukit yang engkau mahu. Hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk ikut apa saja kata engkau. Tunjuk mana bukit, aku ambil, akan aku lemparkan, aku hempap atas mereka. Nabi kata apa? Dak, aku tak mau yang tu. Allahumma akhrij min aslabihim may ya'budullah wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, aku berharap daripada engkau supaya engkau mengeluarkan zuriat mereka. Jadi keturunan-keturunan mereka itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang tu, tu doa Nabi. Kita nak tiru macam tu payah. Payah. Jadi kita ni apa, banyak yang mengajar, atau kita ada anak. Kita ada anak, kita pesan dekat anak kita suruh sabar. Kita boleh sabar. Jadi kalau misalkan anak kita buat salah, boleh tak kita sabar? Oh, sabar. Boleh. Nah, tu tuan-tuan. Yang tu saja baru sabar. Apalagi yang lain. Nah, kita cuba sikit demi sikit. Nah, baik. Jadi nescaya jadi binasa mereka itu ya Rasulullah. Maka sabdanya, hanya sanya dibangkitkan akan daku jadi nabi kerana memberi rahmat akan manusia. Jadi kata Nabi, aku ini diutus hanya untuk bagi rahmat. Jadi Nabi diutus kepada alam ini hanya untuk bagi rahmat. Sebab tu kita antara memperingati maulid Nabi adalah memperingati kita mendapatkan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu antaranya rahmat yang paling besar dalam dunia ni adalah kelahiran Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad lah kita boleh beriman, boleh Islam semua tu. Daripada siapa? Daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tiada dibangkitkan akan daku kerana melaknat mereka itu. Aku bukan diutus untuk melaknat orang-orang lain. Baik. Wa kana idza su'ila ayyadu 'ala ahadin muslimin aw kafirin, 'ammin aw khassin, 'adala 'anid du'a'i 'alaihi wa da'alahu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dipohonkan oleh seseorang bahawa dia mendoakan atas kebinasaan muslim atau orang kafir, yang am atau yang khas. Maksud dia, ya Allah, tu orang kafir tu semua tu, ya Allah, engkau doalah bagi depa semua binasa. Ataupun sebut nama. Sebut namalah beberapa tokoh-tokoh kafir tu. Sebut doa macam tu. Maka jadi ada, kalau ada orang minta Nabi untuk doa, apa yang Nabi buat? Maka berpalingkan dia daripada mendoakan atas kebinasaan, dan jadilah dia mendoakan akan kebajikan baginya. Nabi tak doa bagi orang tu binasa, Nabi doa bagi orang tu berjaya, bagi jadi elok, bagi jadi apa, kejayaan untuk dia. Ha, bukan binasa. Ha, kalau kita orang lawan kita. Jadi tuan-tuan, kalau secara akal lah, secara akal kita, kalau ada orang lawan kita, kita akan tolong dia atau tak? Secara kita lah,
diri kita sekarang, kita akan tolong dia atau tak? Orang yang lawan kita secara akal, dia tak tolong. Kalau perlu kita doa bagi dia, nampak dia susah lagi, ha, baru tahu tu akibat lawan aku tu, kita pula kemah. Ada macam tu. Jadi tuan-tuan, dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bahagian. 100 bahagian. Kemudian Allah memegang fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, Allah memegang dalam kekuasaannya 99 rahmat. 99 rahmat Allah pegang. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, kemudian Allah turunkan pada muka bumi ini satu rahmat. Satu bahagian saja. Jadi 100 macam 100 bahagian tu, 100% itu Allah turun 1% saja untuk penghuni bumi. Daripada 1% itulah kita tak pernah tengok gajah besar di pijak anak dia. Kita tak pernah tengok singa yang garang tu makan anak dia. Kita tak pernah tengok. Sebab apa? Satu rahmat tu. Yang lain Allah pegang dalam kekuasaan dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau secara akal orang yang tidak beriman kepada Allah, kenapa Allah bagi lagi rezeki? Bahkan orang tak beriman tu kaya lagi daripada orang-orang yang beriman. Secara akal kita fikir macam tu. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang baginda Nabi ajarkan kepada kita. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهِ أَحَدًا قَطٌ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan tiada memalu Nabi, maksudnya memalu ni memukul, baik, dan tiada memukul Nabi SAW dengan tangannya akan seseorang sekali-kali. Nabi tak pernah pukul orang sama sekali, melainkan bahawa memalu dia dengannya dalam perang sabilillah. Jadi Nabi hanya pada waktu perang fi sabilillah, itu pun seorang saja yang Nabi bunuh. Seorang saja. Jadi Nabi ikut perang banyak tu, seorang saja yang Nabi bunuh. Yang lain Nabi tak bunuh. Sebab apa? Nabi tahu tangan Nabi itu adalah tangan rahmat. Kalau tangan rahmat digunakan untuk membunuh, kita boleh bayangkan macam mana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan asyarrun nas, manusia yang paling jahat, man qatalan nabiyya, orang yang bunuh Nabi. Bani Israel bunuh Nabi, Bani Zakaria, Bani Nabi Zakaria apa semua tu kan Bani Israel bunuh. Kemudian ini orang yang paling jahat. Kemudian wa qatalahun nabi, atau orang yang dibunuh oleh Nabi. Yang tu orang yang paling jahat. Kita boleh bayangkan macam mana seorang ini, dia dibunuh oleh Nabi, macam mana nanti di hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia boleh dibunuh Nabi waktu perang Badar? Kan kaum musyrikin kalah teruk. 313 orang mengalahkan, ada yang kata 314, ada yang kata 317, 319, tak lebih dari 320. Sama macam uban di kepala Nabi lah. Uban di kepala Nabi tak lebih dari 20 helai. Uban kepala Nabi. Jadi kan ada perempuan ni dia suka beruban. Ada perempuan suka beruban. Ada pelik-pelik perempuan ni. Jadi ada perempuan yang kebanyakannya suka yang rambut hitam lah, yang tak beruban. Tapi ada perempuan yang jenis suka beruban. Dia suka yang dewasa. Jadi Allah bagi pada Nabi ada dua-dua, uban dan rambut hitam. Tapi uban di kepala Nabi tak lebih dari 20 helai. Ada di sini, dan di tengah tu sikit, ada di sini sikit. Tu. Tak lebih dari 20 helai. Baik. Jadi waktu perang Badar kan kaum muslimin menang. Kaum muslimin menang tak lebih dari 320 orang mengalahkan hampir 1000 tentera musyrikin. Menang. Waktu nak jadi perang Uhud, mereka ada target beberapa orang. Kita target beberapa orang yang kita nak bunuh. Antaranya Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Hamzah, hal lain, sahabat-sahabat yang besar-besar tu. Waktu perang Uhud dipimpin oleh Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu tu belum masuk Islam. Jadi dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian jadi sebelum perang Uhud terjadi,
Sayyidina tengah duduk sembang tu, duduk pakat macam mana siapa yang ni target Sayyidina Hamzah, siapa dia, siapa dia, siapa dia. Yang target Sayyidina Hamzah ni Wahsy. Wahsy pun masuk Islam juga. Sayyidina Wahsy masuk Islam juga. Dia yang bunuh Sayyidina Hamzah dan dia yang bunuh orang yang paling jahat pada masa Sayyidina Abu Bakar, iaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dia yang bunuh Sayyidina Wahsy. Dia target. Ada seorang nama dia Ubay bin Khalaf. Dia kata apa? Aku akan bunuh Muhammad. Dia kata macam tu. Dan perkataan ini orang-orang pakat cerita, oh kemah ni nak bunuh Nabi ni, bukan calang-calang. Hak lain tak berani. Dan perkataan dia ini sampai pada telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bukan dia yang bunuh aku tapi aku yang bunuh dia. Tak berani dia ikut perang. Sebab apa? Dia tahu tu orang kafir, tahu Nabi Muhammad bercakap tidak pernah berdusta. Ya, kalau Muhammad cakap, confirm dia buat. Tak berani ikut pergi perang. Dia ni ketua kabilah. Kalau dia tak pergi perang, jumlah musyrikin semakin sedikit. Jadi kuih sikit lah tak ikut. Mereka pun Abu apa? Abu Lain, Abu Sufyan apa semua. Abu Jahal mati ya waktu perang Badar tu. Abu Sufyan pun main, Abu-Abu hak lain tu main. Duduk-pujuk dia. Kena ikut juga. Eh, aku tak berani. Aku yakin kalau Muhammad kata macam tu, dia akan buat. Dia kata dia akan buat. Oh, tu orang kafir sendiri macam tu. Bukan mereka tak tahu Nabi Muhammad tu Nabi yang benar, betul benar-benar diutus oleh Allah. Mereka tak. Tapi itulah ego mereka tu, sombong mereka tu, takut jatuh pula kehormatan mereka, tak ada pangkat kalau masuk Islam macam tu. Macam banyak orang zaman sekarang mengaji pondok buat apa? Tak, bukan boleh makan pun. Banyak macam tu. Pernah tak tuan-tuan jumpa ada pelajar tahfiz kebuluran, mati kelaparan, tak makan, tak ada lagi, setakat lah kita tak pernah jumpa lagi. Jadi tak berani ikut. Mereka pujuk-pujuk dan mereka buat baju besi satu badan. Ada buka mata sikit lah. Jadi satu badan tu tutup. Bayang tuan-tuan, berat macam mana tu. Nabi waktu perang Uhud, Nabi pakai dua helai baju besi. Sehelai baju besi lebih kurang berat dia dalam 60 kilo sehelai, tuan-tuan. Nah, bayangkan tuan-tuan, sehelai baju besi tuan-tuan, bukan baju besi yang tuan-tuan duk tengok cerita Cina tu, baju besi hak dulu. Nabi pakai dua helai 120 kilo, tak kira pedang, perisai apa lagi. Jadi apa buat, jadilah. Dia pujuk dia, dia mau ikutlah perang Uhud. Perang Uhud kan kita tahu macam mana, ada para sahabat, apa itulah takdir Allah, dah berhati-hati dah, tapi nak buat macam mana, memang benda tu Allah dah tulis. Ada yang terlupa dengan pesan Nabi, jangan tinggalkan bukit Uhud. Kita jangan dah duk kata, eh tu siapa sahabat duk buat. Kita tak duk tempat tu. Kita duk tempat tu. Cuba. Jadi kita tak duk tempat tu. Jadi turun, kan kena kan Sayyidina Khalid bin Walid, dia memang apa tu panglima. Peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid belum pernah kalah. Jadi tak ada badan, anggota badan, bahagian daripada anggota badan dia tu yang tak ada parut bekas pedang, kena tetap pedang, tak ada. Semua ada. Dan Sayyidina Khalid bin Walid sedih, meninggal di atas katil. Kata beliau, aku sedih, aku berharap meninggal di sabilillah, tapi Allah takdirkan yang lain. Itu takdir Allah. Jadi Nabi luka teruk. Bahkan disebutkan, sampailah orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, mereka bunyi, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah mati. Bunyi macam tu. Sahabat-sahabat dengar macam tu, terus hilang semangat. Kemudian ada satu batu. Nabi nak naik atas batu tu. Nabi nak naik atas batu tu nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, aku masih ada. Nabi nak pijak atas batu tu, lebih kurang tinggi ni lah, tinggi meja ni. Nabi nak naik, Nabi tak kuat, berat baju besi tu. Lepas tu Nabi pun tengah teruk. Sayyidina Talhah bongkok badan dia macam merangkak tu, Nabi pijak belakang Sayyidina Talhah. Kemudian Nabi naik atas meja tu. Lepas Nabi naik atas meja tu, Nabi kata pada Talhah, aujaba Talhah, Talhah wajib masuk syurga. Itu Sayyidina Talhah antara sahabat yang disebut beberapa kali, Talhah wajib masuk syurga, Talhah ahli syurga. Ada 10 yang dijamin masuk syurga. Ada 10. Jadi
10 orang ni antaranya Sayyidina Talha. Ha, kemudian Nabi pun naik bagi tahu. Ada ulama kata sebab apa Sayyidina Talha disebutkan macam tu? Sebab Sayyidina Talha naik, kemudian Nabi umumkan bahawa baginda Nabi masih hidup, itu menghilangkan fitnah yang terjadi pada masa itu. Jadi sahabat tengok macam tu, semangat balik. Selesai perang. Selesai perang, Nabi duduk di bawah bersandar pada satu pokok dengan dua atau tiga sahabat dia. Ni hak yang kata nak bunuh Nabi ni. Ubay bin Khalaf, dia tengok Nabi Muhammad duduk jauh dengan beberapa orang sahabat, dia terus pergi naik kuda dia. Alah, setakat tiga orang aku. Dia seorang pun tidak rasa dia boleh lawan. Sampai dekat Nabi, masih dekat pun taklah dekat lah, Nabi nampak dia main. Nabi terus ambil tombak sahabat seorang tu, Nabi baling. Tergoreh sikit saja di bahagian yang terbuka tu. Tergoreh sikit saja, dia jatuh dari kuda dia, dia kelupak. Muhammad telah bunuh aku. Depa kata, "Lah, tak ada luka apa pun." Depa angkat dia, bawa balik Mekah. Dalam perjalanan balik ke kota suci Mekah, Ubay bin Khalaf ni mati. Ha, itu saja orang yang pernah dibunuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata macam mana boleh disebut dia ini manusia yang paling jahat? Sebab pada waktu saat Nabi kesusahan, berdarah Nabi itu pun, dia masih lagi ada niat, keinginan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahu tu. Nah, Nabi kan, Nabi antara Nabi penyebab Nabi wafat. Penyebab Nabi wafat antaranya adalah Nabi makan daging, daging kambing yang dibawa oleh seorang perempuan Yahudi selepas perang Khaybar. Jadi ada seorang perempuan lepas selesai perang Khaybar, dia bawa daging kambing yang diletakkan racun, dia bawa kepada Nabi banyak. Sahabat pun ada tu makan tu, telan meninggal. Nabi makan dalam mulut Nabi, daging tu bagi tahu, "Wahai Rasulullah, aku ni telah dibubuh racun." Nabi terus ludah. Nabi tanya pada perempuan Yahudi ni, "Pasal apa engkau bubuh racun?" Nabi kata, perempuan ni kata kepada Nabi, "Aku pernah membaca di dalam kitab, kitab Injil, bahawa engkau kalau benar engkau seorang Nabi, pasti daging itu akan beritahu kepada engkau." Daging itu confirm beritahu kalau betul engkau ni Nabi. Dan terbukti kan. Jadi waktu Nabi nak wafat tu, Nabi kata apa? Nabi sakit dalam 13 hari. Dalam 13 hari akhir Safar, dan wafat pada 12 Rabiul Awal. Nah, jadi Nabi kata, "Mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni." Masih terasa bekas makanan, bekas gigitan daging waktu Khaybar dulu tu menyakiti aku. Dan sekarang terputus urat-urat jantung aku. Nah, jadi Nabi wafat antara sebabnya diracun. Macam apa yang pernah sebut, apa tu yang saya pernah cerita, ada tanda kenabian tu. Balik tuan-tuan cek lah, kalau ada tanda kenabian di belah kiri, hati-hati tuan-tuan, meninggal diracun. Tapi insyaAllah tak lah, kita doa lah. Ikhtiar kita ada. Benda nak jadi hak tu lain, kita ikhtiar. Nah, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak pernah bunuh orang kecuali seorang tadi sahaja. Wa man taqama min syai'in suni'a ilaihi qad illa an tuntahaka hurmatullah taala. Dan tiada marah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sesuatu yang diperbuat oleh seorang kepada hadapannya sekali-kali. Ada orang buat apa pun dekat Nabi, orang cakap tak sopan depan Nabi, cakap kasar dengan Nabi, apa semua, Nabi tak pernah marah. Melainkan, kecuali bahawa perbuatan itu yang membuka akan yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau benda itu berkaitan dengan syariat, Nabi marah. Kalau berkaitan dengan diri Nabi, Nabi tak marah. Sama juga berkaitan dengan hak orang lain, Nabi akan bela. Tapi kalau hak ni diri Nabi, Nabi tak marah. Tengok macam mana mereka lempar waktu Nabi masih di Makkah belum hijrah. Orang-orang kafir mereka lempar tahi unta dekat Nabi, baling air kencing, air kotoran dekat Nabi, air longkang tu, air acak. Ha, tu baru betul air acak. Kalau acak tu
panggil acar makanan, panggil acar. Kita acar lah. Tak semua R jadi. Ni kita orang dah tak semua kan. Pi Mesir, pi mana? Pi Mesir. Kita tak panggil itu. Tu askar dah, askar. Jadi tak semua ada orang Kedah. Ha, jadi tu apa tu nahwu bahasa Kedah macam tu. Aha. Baik. Jadi apa apa mana tak ayat cak lupa cerita sebelum tu. Apa? Macam mana tadi? Ya Allah Rabbi Allah. Ha? Ah, depa baling ayat acak dekat Nabi, baling kencing dekat Nabi. Nabi balas tak? Nabi tak balas. Boleh tak Nabi balas? Boleh. Boleh Nabi balas. Tapi Nabi tak balas. Boleh Nabi cukup boleh kalau nak balas. Nabi kuat. Jadi kekuatan Nabi ni sama macam 100 orang ahli syurga. 100 orang ahli syurga. Satu orang ahli syurga nanti insya-Allah kita semua masuk syurga. Amin. Kita semua masuk syurga. Kekuatan kita sama macam 40 orang ahli dunia. Yang kuat-kuat. Ha, kuat-kuat tu. Macam siapa? Muhammad Ali, Mike Tyson apa semua tu. Ha, macam tu kita. 40 orang macam tu sama ada dalam diri kita seorang. Penghuni syurga macam tu. Nabi macam 100 orang ahli syurga. Kali 100 kali 40. 4000. Boleh tak Nabi kalau ada perang tu Nabi buat macam Thanos buat? Tahu Thanos sana. Petik jari macam tu. Tahu Khairul tahu kan? Thanos buat macam tu. Habis semua. Boleh, tapi Nabi tak buat. Ampun main semua, perang pedang, libas semua. Boleh tak? Boleh, tapi Nabi tak buat. Ha tu tuan-tuan. Tu beza Nabi dengan kita lah. Baik. Jadi kecuali benda tu yang diharamkan oleh Allah, Nabi marah. Bahkan apa menyangkut tentang keluarga Nabi. Waktu hijrah, Nabi kan hijrah dulu. Beberapa waktu kemudian barulah keluarga Nabi hijrah. Depa tak berani nak pukul keluarga Nabi terus. Nak pukul badan depa tak berani. Depa buat naya macam mana? Depa bunuh kenderaan tu. Bayangkan tuan-tuan, jarak Mekah dengan Madinah tu. Berapa ratus kilo tu. Unta depa bunuh, terpaksa jalan sampai ke Mekah. Sampai ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah. Tu keluarga Nabi. Nabi cukup marah. Nabi cukup marah. Nabi sebut beberapa orang. Depa ni waktu pembukaan kota suci Mekah, depa mesti dibunuh. Walaupun depa itu, mereka itu bergantung di kelambu Kaabah. Bergantung di kelambu Kaabah disebutkan antaranya juga Sayyidina Ikrimah, anak Abu Jahal. Yang tu pun disebutkan juga. Sayyidina Ikrimah lari. Tapi akhirnya sampai dah di tepi laut, dia nak seberang laut, dia dengar orang kata, engkau pergi minta maaf dekat Muhammad, dia akan memaafkan engkau. Datang minta maaf masuk Islam, Nabi maafkan. Ada juga orang ni nak lari dah. Dia mai jumpa orang pesan macam tu, dia pun pergi depan Nabi. Pergi depan Nabi, dia tutup muka dia. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Dia tutup muka dia. Dia mai Nabi. Wahai Muhammad, kalau ada fulan bin fulan, disebut nama dia, datang kepada engkau minta maaf dan masuk Islam, engkau maafkan tak? Saya maafkan. Engkau terima tak kalau dia masuk Islam? Saya terima, kata dia. Aku terima. Dia pun buka macam tu, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam. Nabi tengok dia. Nabi tengok dia, Nabi tengok sahabat belakang tu. Nabi tengok dia, Nabi tengok sahabat belakang tu. Nabi tengok dia, Nabi tengok sahabat belakang tu. Kemudian Nabi kata, ha, mengucap dua kalimah syahadah. Dia pun mengucap. Mengucap semua, dia ni pun dah masuk Islam. Pergilah, beransurlah dari tempat tu. Kemudian Nabi tanya pada sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, waktu aku tengok engkau, aku tengok dia. Aku tengok engkau, aku tengok dia. Pasal apa engkau tak buat keluar pedang? Potong. Bunuh tu. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak faham isyarat engkau. Ha, mungkin ni hikmah juga ada. Sebab apa yang masuk Islam tu kemudian meninggal husnul khatimah. Ha, mungkin tu takdir Allah lah. Ha, kemudian kata Nabi, Allah mengharamkan para Nabi untuk guna isyarat mata. Kutlah isyarat mata. Ha, betul ke? Macam tu. Tak boleh. Allah tak bagi. Sebab apa? Nabi dilarang menghina orang lain. Isyarat mata tu nampak macam nak menghina, jeling mata apa semua. Tak boleh. Nah, tu tuan-tuan. Kita bayangkan macam mana akhlak yang Allah didik
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, macam mana akhlak Nabi?" Kemudian Sayyidatina Aisyah tanya balik, "Ama qara'tal Quran? Engkau baca tak Al-Quran?" "Saya baca." Kemudian kata Siti Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak baginda Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu Al-Quran. Nah, yang tu. Jadi memang orang marah dekat Nabi. Marah dekat Nabi, benci dekat Nabi, jumpa Nabi hilang marah. Kata ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, dia betul-betul meluat dengan Nabi. Jumpa Nabi, sembang dengan Nabi, dia masuk Islam, Nabi apa tu pegang dada dia, Nabi doakan dia. Dia kata, "Tidaklah aku keluar daripada Masjid Nabawi melainkan orang yang paling aku cintai melebihi keluarga aku, anak-anak aku semua adalah Muhammad Rasulullah. Aku paling cinta pada Nabi." Ha, macam tu. Sampai ada sahabat kata apa, Nabi duduk jumpa dia, "Kui lama kui kurih." Nabi tanya, "Apa saya apa engkau ni semakin lama semakin kurih? Ada masalah apa, sakit apa-apa ke?" "Tak ada wahai Rasulullah, tak ada sakit apa-apa." Nabi peduli dengan sahabat, Nabi tahu semua. "Pasal apa dia tak mai kemarin? Pasal apa dia tak mai hari ni?" Nabi tanya. Kemudian lama-lama akhirnya sahabat itu cerita, "Wahai Rasulullah, saya ini tak boleh kalau sehari pun tak tengok engkau. Sehari saja tak tengok engkau, saya tak boleh wahai Rasulullah. Tapi kalau sekarang di dunia saya nak tengok engkau bolehlah. Mai Masjid Nabawi. Mai Masjid Nabawi tengok engkau. Tapi nanti di dalam syurga, engkau confirm dah ada syurga yang paling tinggi. Aku ni masuk syurga pun belum tentu. Kalau masuk syurga, syurga aku tak sama dengan syurga engkau. Engkau ni Rasulullah VVIP atas sekali. Aku ni masuk hak tengah pun kira beruntung dah. Kalau aku rindu nak tengok engkau macam mana wahai Rasulullah." Nah, kita pernah tak kita fikir macam tu? Kalau kita ada sesuatu kita rindu pada Nabi, macam mana apa yang kita nak buat nanti? Kemudian kata Nabi, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Pada ada juga sahabat tanya dekat Nabi, kemudian Nabi jawab, kemudian dia pun kata, "Wahai Rasulullah, saya termasuk ahli syurga lah." Nabi kata, "Engkau termasuk ahli syurga." Tapi terus kata macam tu. Hak sahabat lain kata, "Wahai Rasulullah, saya juga." Dah. Dia dulu dah. Dia dulu dah, dia lebih layak. Nah, tu Nabi ada cakap, banyak yang Nabi cakap macam tu. Ha, ni kita tengok macam mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu lagi kot. Pendek tu. "Wa ma khuyyira baina amrayn qattu illa ikhtara aisaruhuma illa ay yakuna fihi ithmun aw qati'atu rahimin fayakunu ab'adan nasi min dhalika." Dan tiada disuruh pilih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua pekerjaan sekali-kali, melainkan memilih dia akan yang terlebih mudah daripada dua pekerjaan itu. Nabi suka pekerjaan yang paling mudah. Kita jangan ambil yang teruk-teruk, kita ambil yang paling mudah. Tapi jangan meremehkan, jangan menganggap lekeh pula. Kerja nak mudah, jangan macam tu. Jangan, bulan puasa kan, makan sok apa semua tu, dah masuk semayang subuh pun semangat kita. "Ish, malam ni nak ikut madhab maliki terawih 36 rakaat. Oh. Mak 36 rakaat malam ni. Buka-buka puasa, 20 jadi ikut Syafi'i. Mak lepas masuk nak mayang Isyak, 8 jadi ikut." Ha, oh, tu. Dia kurang-kurang. Kita dah tu kan ni. Jadi kalau di Tarim tu ada masjid ni, dia akan buat pukul 9. Di Tarim di Yaman tempat Habib Umar tu, dia akan buat. Dia ada waktu dah. Ha, ni pukul 9. Satgi pukul 11 Masjid Nur pula. Jadi hari tu kalau kita nak pi 5 kali tarawih pun boleh. 100 rakaat. Pernah try tuan-tuan? Boleh pi. Tapi kalau di Tarim, satu saja masalah dia, musim panas yang tu. Memang panas sungguh. Hak tu kalau tuan-tuan kuat, boleh pi. Ada mursyid saya, dia cerita, "Saya ni pernah pergi Mekah. Orang Melaka, pernah pergi Mekah. Panas, waktu musim panas. Dan saya datang Tarim ni musim panas juga ni." Tarim Yaman panas lagi dari Mekah. Lagi panas lagi. Memang panas. Yang tu saya, kalau tuan-tuan boleh tahan, boleh. Tak tahan pun boleh lah, carilah apa sewa homestay yang ada aircon tu apa.
Jadi memang boleh try macam mana suasana Ramadan di sana. Jadi bayangkan tuan-tuan, boleh 100 rakaat kita boleh semalam. Atau nak pi yang Habib Umar, berapa jam semayang terawih dia? Habib Umar imam sendiri. Bolehlah try kita waktu awal takbir Habib Umar semangat. Allahu akbar. Masuk 4 rakaat, 10 rakaat. Aduh, bilalah nak habis. Alhamdulillah. Jadi kita tak apalah, yang penting kita semangatlah juga, buat juga benda tu. Nah, baik. Jadi Nabi pilih yang paling mudah, melainkan jika ada dalam pekerjaan itu derhaka. Maksudnya derhaka ini pekerjaan yang dosa. Dosa atau pahala, Nabi akan pilih pahala walaupun lebih berat. Atau pekerjaan yang memutuskan rahim, yakni memutuskan berkasih-kasihan dengan kerabatnya. Putus silaturahim, Nabi tak pernah pilih. Sebab apa? Syaitan cukup suka orang yang memutuskan silaturahim. Dan termasuk yang paling syaitan suka adalah suami isteri yang bercerai. Sebab itu disebutkan abghadul halal indallah at-talaq. Pekerjaan atau apa, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah bercerai, talak. Benda tu haram ke tak? Tak haram, tapi dibenci Allah. Nah, baik. Jadi kalau benda tu berdosa ataupun memutuskan silaturahim, maka adalah dia sangat menjauh akan yang demikian itu terlebih daripada segala manusia. Nabi cukup menjauhi perkara yang boleh putus silaturahim, perkara-perkara yang dosa. Nabi cukup tak mau benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan, kita ni silaturahim ni kita jaga. Jadi malam Lailatul Qadar tu didapat hanya kepada orang yang tidak memutuskan silaturahim. Kalau silaturahim putus, dengki dengan orang, buat zalim dekat orang, dia tak dapat Lailatul Qadar tu. Ha, baik, saya kira cukup sampai di sini. Ni cerita pasal Nabi banyak-banyak. Nanti malam Jumaat, nanti Maulid tak ada bahan pula. Jadi kita nanti sambung pada malam Jumaat insya-Allah. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah berikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi biniyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rujwana. Allahumma ya rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rujwana. Allahumma ya rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rujwana. Allahumma ihfina sunan sayyidil mursalin wa aqim bainana ittiba'a nabiyyikal amin wa hdina syafa'atal kubra min nabiyyikal amin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.